Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wala musallim rahimahullahu ta'ala wa adamu naf'a fi ulumi fi darini amin. Soalan ila man yunsabu ma zakartahu fi ma'nal istiwa'i wal yadaini wal a'yuni. Kepada siapa dinisbatkan, dibangsakan ya, atau disandarkan ma zakartahu, apa yang engkau sebutkan dia, fi makna istiwa'i, pada makna istiwa, wal yadaini dan yadain dua tangan, wal a'yuni dan mata-mata. Kepada siapa kira-kira ya. Yunsabu zalika ila jumhuri salafi. Dinisbatkan demikian itu kepada jumhur salaf ya. Wa amal khalafu, maka adapun khalaf, fa aktsaruhum yufassirunal istiwa'a bil istila'i. Jadi ini yang tadi yang disandarkan kepada jumhur salaf, yaitu yang kajian yang kemarin lalu ya. Yang dimaksud dengan tangan adalah yaliku bijalalihi subhanahu wa ta'ala, yang layak dengan keagungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalikal a'yun, begitu pula mata-mata juga yang layak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diserahin semuanya kepada Allah. Yang dimaksud dengan istiwa, yaitu istiwa yang layak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu penafsiran daripada salaf. Wa amal khalaf, adapun ulama khalaf, jadi kalau secara masa salaf berarti apa? 300 tahun ke sana, kalau khalaf 300 tahun ke sini. Para ulama yang hidup di masa itu. Wa amal khalafu, adapun ulama khalaf ya. Fa aktsaruhum, maka kebanyakan mereka yufassirunal istiwa'a bil istila'i wal yadi wal yada bin ni'mati wal awil qudrati wal a'yuna bil hibzi wa ri'ayati. Wa dzalika litawahumi katsirin minhum annaha in lam tu'awwal wa tusraf an zairiha aw amatit tasbiha. Dan adapun ulama khalaf, maka kebanyakan mereka menafsirkan istiwa dengan istilah. Ulama khalaf menafsirkan istiwa dengan istilah penguasaan, kekuasaannya Allah saking tingginya sampai ke sana. Waliyada dan tangan, mereka menafsirkan bin ni'mati, dengan nikmat. Awil kudrati, atau dengan kudrah, kekuasaan. Yadullah fauqa aydihim, gitu ya. Itu ditafsirkan dengan kuasa. Wal a'yuna, dan mereka menafsirkan mata, bil hifzi, dengan menjaga. Wa ri'ayati, dan memelihara. Wa dzalika, dan demikian itu, kenapa beliau menafsirkannya begitu? Litawa umi katsirin minhum annaha in lam tu'awwal wa tusraf an zu'iriha aw amatit tasbiha. Litawa umi, kenapa begitu beliau menafsirkannya? Karena ya, karena tersangka ke, karena menyangka kebanyakan daripada mereka annaha, bahwasanya in lam tu'awwal, jika tidak ditakwil wa tusrab, dan tidak dipalingkan an zahiriha, maknanya dari zahirnya
awhamatit tasbiha, maka itu akan menyangka tasbih ada penyerupaan, takutnya akan ada penyerupaan. Kalau maknanya tidak dipalingkan, tangan Allah di atas tangan mereka, dikatakan tangan aja, enggak ditafsirkan kudrah. Ya. Ala kulli hal, hemat saya, kita saling menghormati. Siapa yang ya berpendapat demikian, kita hormatin. Sepanjang ada dalilnya, silakan. Yang pendapatnya seperti pendapatnya khalaf, silakan. Seperti pendapatnya salaf, silakan. Ya. Jangan pada berantem ini ya. Main bener-beneran, jangan. Ya. Kita saling menghormati ya. Karena enggak bisa kita sama semua, enggak bisa. Maka belajarlah kita untuk menghargai orang, menghormati orang ya. Wa qad ittafaqal fariqani ala annal mutasyabbiha dalun. Dan sungguh sepakat dua kelompok itu ya, ulama salaf dan khalaf, atas bahwa menyerupai itu adalah sesat. Jadi keduanya tidak menyerupai. Jadi keduanya tidak paham musyabbihah. Keduanya tidak mentasbihkan Allah dengan sesuatu, tidak. Baik ulama salaf maupun lebih lagi ulama khalaf. Ya. Ulama salaf mengatakan bahwasanya Allah punya tangannya, tangannya sesuai dengan kehendak Allah. Jadi al-muradu bil yadi huna ma'nan yaliku bijalali wa subhanahu. Tapi tidak ada pentasbihan keduanya, Allah dengan makhluknya, enggak. Emang Allah punya tangan, tangan dengan kehendak Allah, dengan maksud Allah, gitu. Jadi sepakat kedua kelompok itu bahwa annal musyabbiha dalun, bahwa menyerupai itu adalah tersesat. Wa ghairuhum yaquluna innama tawahumut tasbihi law lam yadullal aqlu wa naqlu ala tanzi'i faman syabba'a famin nafsihi utiya. Dan selain mereka ada yang mengatakan hanya saja sangkaan tasbih, tawahumut tasbih, sangkaan tasbih selain daripada kedua tadi ya. Lau lam, jikalau tidak yadullah menunjuki al-aqlu oleh akal, wa naqlu dan naqal ya Al-Qur'an hadis, ala tanzih atas mensucikannya. Jadi sangkaan tasbih itu begitu. Sangkaan tasbih itu jikalau enggak ada akal, enggak ada naqal yang menunjuki tasbih. Faman syaba'a famin nafsihi utiya. Maka siapa yang menyerupakan, maka itu dari dirinya didatangkan. Kaifa nusabbitu syai'an summa naqulu al-kaif fihi majhulun, wallahu a'lam bis-shawab.